Teman-teman, selamat sore, sugeng sonten. Nah, teman-teman, saya sekarang berada di Kota Ponorogo, Kota Reog, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Dan saya sekarang ini tepatnya saya berada di Desa Carat, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Ini diwis di suasana pinggir desa jelas. Jadi Carat itu kalau dari Ponorogo sebelum Sumoroto itu sekitar 500 meter sebelum Sumoroto itu ada jalan ke kanan di Desa Carat. Nah, ternyata ada orang jualan pecel Jowo atau pecel Ponorogo. Jadi omah ini ya, nek mau bayang mau tak mundur nih. Omah ini bener-bener jauh. Masuk niku sekitar 500 meter dari jalan raya besar. Nah, terus nanti ada pagar-pagar ini. Orang ketok belas yang ada tempat makan. Ternyata di dalam ada tempat makan. Aku tadi udah masuk sebenarnya karo Pak Tohari karo nyonya. Nengke lagi. Sepesetu modelnya. Warungnya sangat seksi banget warungnya. Warungnya sih diso banget modelnya. Foto ya. Sekarang foto. Bangunannya ini masih gede-gede nih. Nah. Nggih. Oh, siap tuh. Ternyata ning jero Desa Carat sing adoh kok dalan kuwi ana nasi pecel Mbak Sri. Ibu jenengan nggih? Mbak Sri. Mbak Sri Desa Carat Kauman Ponorogo. Jadi teman-teman yang ke Ponorogo nanti ambil arah ke barat nggih, ke arah Sumoroto sebelum pertigaan Sumoroto. Belok ke kanan di musala napa wau? Enten musala kula ndekan. Al Ikhlas nggih. Enek musala Al Ikhlas. Nah. Lihatin to sing dijual iki. Pecel Ponorogo iki ana ngene, cambahe cilik iki, dudu sing panjang-panjang ya. Terus sayurane iki. Ana godhong kates barang iki to. Dong kates bayam terus cipir campur karo apa ini campar tambah ya sambelnya terus nah dong buri ono tempe-tempenya ih ini gini nasi ini tentu oleh pulen gitu ini nasi ini lebih cicuk. Nasine kalau nganggo anu. Nganggo kukusan iki lho, no. Wis Mbak Sri. Takon-takon Mbak Sri sedih lho. Mbak Sri niki pecel niki mulai tahun pinten buka Mbak Sri? Buka mulai tahun 65. Pinten? 65. 65. Generasi keberapa berarti saat ini? Generasi kedua. Generasi kedua. Jadi ibu jenengan nggih sing diin? Iya. Tapi rumine namine sinten? Rubi. Mbah Rubi ngoten. Ya. Oh, Mbah Rubi terus anu. Kira-kira sing mriki kathah niku saking pundi mon, Mbak Sri? Ya dari mana-mana. Oh ya. Wah, kata kok luar kota, keluar kota nggih enten? Nggih. Oh iya. Teman-teman nanti tak ramenya malam, Mas. Ramenya malam nggih. Ya. Bukae jam pinten saiki? Sari jam pinten sak? Jam 5. Oh, buka jam 5. Terus sampai jam 3. Sampai jam 3 pagi. Iya. Wih, sian. Jus tenan. Lho mriki nah kait karena diajak oleh Pak Tohari ini kok saking Batam nih kalau. Oh, Pak Tohari kayak kaya ngerti go nih kene juga ternyata. Aku tadi tertarik. Nah. Nasi apa? Nasi tahu karo? Cuman 7.000. Nasi pecel bungkus. Bungko. Oh, sik tak duduhi. Ponorogo. Bungko. Niki bungko. Ya, bukane siji ya. Kita buka satu namanya bungko. Nah, iki bungko tak duduhi ngene iki bungko. Nah. Oh. Ada kacangnya.
ono kacang anu yo. Kacang tolo. Kacang tolo ternyata. Gurih. Yo, ora cepu ni. Terus ono neh iki lele karo kae. Pepes lele sing kae terus ing tengah iku telur. Brek. Nah, sama itu sing standar yo pakai peyek ya. Peyek utawa pakai tempe iki teman-teman. Coba lah penampakannya ini gitu kan, baik. Harus bungkul nih. Tae, iya. Kita nyush. Tak coba maem. Ben dicekel gini, karo kameramen baru nih. Wis teman-teman, jadi saya mau nyobain rasanya dari pecelnya Mbak Sri di Desa Carat, Carat, Kecamatan Kauman. Pertama kalau pecel itu pasti dari lihat dari sini ya. Aneh. Nah, model nasinya dulu, menul-menul pora, terus nanti kulupane opo isine, ya. Terus terakhir karo cambah dan ono petai Cina. Ono irisannya apa godong apa? Apa berambang? Timun. Oh iya ono timunnya juga. Ki godong godong berambang bu ya. Sing iris-irisan iki napa to? Kacang. Oh, ono irisane kacang panjang tiris cili-cili. Tapi kacang panjang mentah ya. Yeah. Jadi kacang panjang enak sing wis rebusan ono sing mentah itu cili-cili dipotongi terus iki di ada yang utuh panjang. Terus ini bungku. Bungku kuwi apa, Pak? Bungku iki apa, Pak, sini? Bungku ya kayak geneman tapi iki isinya itu kacang tulu kelapa. Oh, kacang rasanya, tulu. Rasanya kayak lemak-lemak santan gurih-gurih gitu. Kayak gini teksturnya ini loh, gurih. Ini kacang tolo, kacang loto kalau bahasanya ning bahasane Yojo, bahasa Jogja itu ini kacang tolo ya, kacang merah ini. Kalau bahasane ning Ponorogo kacang loto. Ini kalau mam ini kadang-kadang kalau pas ning toilet pagi-pagi iso utuh. Coba banter-banter nek ning kali iki. Bismillah saya coba ya. Yo, saya ngerti rasane. Rasane gurih. Terus ana aromane iku ana seger-seger ngono. Wah, enak banget. Nek lemak-lemak iku. Heeh. Mungkin rasa lemaknya ini karena ini. Karena dari kelapanya ini. Enak. Terima kasih. Jadi coba sih netralisir. Pakai ini. Pecelnya tadi ya. Kayak kulupan ini godong kates. Enak, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lali pas dulu nih maruk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih. Sambelnya gue. Sambelnya ini. Pedes gue ano. Remes-remes ini lidah gue ano. Enak tenan. Teman-teman ya, sedekah pesan. Di Ponorogo itu makanan khas kalau malam hari itu pasti pecel. Karo sego tahu. Pecel ini sudah sangat familiar di lingkungan orang Ponorogo. Jadi makanan ini bisa dikatakan sebagai makan wajib untuk kuliner malam. Kalau di kota-kota Solo, Jogja itu yang standar kan angkringan. Kalau di Ponorogo itu pasti pecel. Jadi makanan berat yang saya di semi ringan kan. Jarang yang pakai lontong, pasti pakai nasi semuanya kalau di Ponorogo. Ini modal pecel itu kadang ada yang di Ponorogo, Madiun, Magetan, sampai Nganjuk itu sangat familiar dengan masakan pecel ini. Jos nan, terima kasih kepada Pak Tohari ya sudah rekomendasi tempat ini. Jadi teman-teman yang mau ke sini, saya ingatkan lagi dari Ponorogo arah ke Sumoroto sekitar 3 km
setelah lampu merah sebelum pertigaan Sumoroto itu ada musala Al Ikhlas di sebelah kanan jalan. Ada jalan masuk mentok. Nah, sebelum mentok ada perempatan kecil belok kanan. Desa Carat, Kauman, Ponorogo. Nah. Aku mau nyoba tehnya. Mana mereka lagi? Mana mereka saya balik ya. Nanti dipikir endorse. Teh. Teh bening. Bening tapi kentolnya mantap. Bismillah. Yes. Mantap. Yes. Memang kuliner malam hari ini marai bikin lemu. Jero Pak Tari. Iya iya iya, betul. Lemu dan menyehatkan ya enggak apa-apa. Teman-teman yang mau benar-benar ini kuliner silakan mampir di sini di Mbak Sri, warung Mbak Sri. Cel. Jelas, teman. Wis ya, teman-teman ya. Oke, entar Mbak Sri ya. Enggak wis ketok Mbak Sri. Mbak Sri itu yang itu. Nah, benar. Itu Mbak Sri. Iya, yeah, nah silakan mampir ke sini. Wis matur nuwun ya, teman-teman. Bah, iku nah. Cek tak lanjutkan makam. Dan terima kasih. Saya Demang Marsono Satmojo ditemani Pak Tohari. Kalau kayaknya nah. Terima kasih, sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Ikuti terus perjalanan saya Demang Marsono Satmojo keliling Indonesia untuk menikmati kuliner di seluruh Nusantara. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah video pula. Ngirim foto. Nyanten kondurten malam le. Dia nenggo anu Mas ketua Mas. Ketua nek sok anu tiketnya ngene iku. Majal Ponorogo. Nggih. Nek nek lubane pun tak kok. Kantun niki mengke pengumuman undangan. Irengan kabeh, kabeh wati ngene.